Halo guys, welcome back to my channel Seto Chikpao. Oke, kali ini saya tidak akan membahas gameplay, tapi saya akan mengucapkan dan merayakan 200 subscribers dari Seto Chikpao. Oke, ya kalau kalian tahu sendiri, Seto Chikpao ya sudah meraih 200 subscriber. 205 subscriber teman-teman ya. Ya ini kalau nggak dari kalian, saya Seto Chikpao ya di channel ini tidak akan bisa meraih 200 subscriber karena kalian sendiri yang telah mensupport channel ini hingga dapat berkembang dan sampai detik ini masih mengupload ya perharinya 2 video ya. Tapi ada ya kadang ada bolongnya teman-teman ya. Oke, dan saya ya kita nih sharing-sharing ya hari ini ya sekaligus merayakan 200 subscriber ya. Wow, 200 subscriber itu bagi saya guys itu sangat banyak ya. Dan terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe channel ini, baik yang subscriber lama maupun subscriber baru, saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman. Terima kasih. Oke. Dan bagi ya kalau mengingat flashback ke masa lalu ya, Seto Chikpao ini pertama upload tahun 2018 ya teman-teman ya, 15 Desember 2018. Ya ini saya masih ingat sekali ya. Oke, saya itu masih ingat sekali waktu itu baru keluarnya anget-angetnya Brawl Star ya. Nah yuk kita langsung saksikan video pertama saya teman-teman. Nah hari ini suaranya enggak ya, tes. Halo. Nah suaranya Crash Royale. Halo. Berbagai macam game lainnya. Nah kali ini gue sedang bermain ya, ini saya masih ingat sekali saya memakai Asus Zenfone 3 kalau nggak salah ya teman-teman ya. Saya editnya juga pakai pakai KineMaster ya, maklum KineMasternya waktu itu masih krek-krekan ya teman-teman ya. Saya record sendiri di Asus Zenfone 3 dan kemudian saya edit sendiri di KineMaster ya, semuanya pakai HP ya waktu itu, belum MacBook saya waktu itu atau MacBook atau laptop saya itu rusak juga guys, jadi ya update-nya atau editnya juga semua dari HP ya. Ya kemarin waktu itu ya saya semangatnya lebih tinggi ya, meskipun dengan peralatan seadanya saya ada yang free juga. Record aja waktu itu video pertama saya ini teman-teman, 14 Desember 2018. Wah ini kalau ini yang udah keburu satu tahun yang lalu kan, langsung pencet aja. Ini teman saya yang upload kok ya upload yang komen pertama kali ini teman-teman ya. Upgrade down login guys. Oke. Okay. C 75 untuk upgrade. Kita lihat video selanjutnya. Nah ini saya 19 Desember. 19 Desember saya ini record upload konten tentang PUBG teman-teman. Halo, jumpa lagi dengan Seto Chikpao. Yang fenomenal ini sudah pasti nggak kaget. Nah, kan? Map weekend-nya
Nah, ini waktu awal-awal Vikendi keluar, teman-teman. Yes. Tanggal 20 Desember. Besok jam 7 pagi. Beneran kan? Saya buatnya tanggal 18 Desember, Vikendinya tanggal 20 Desember, ya. Ini editnya semua dari HP Asus Zenfone 3 ya. Terus saya waktu itu dengan peralatan seadanya hanya HP doang, teman-teman. Jadi bagi kalian yang ingin memulai channel atau mulai channel gaming awal-awal ya, kalian dengan peralatan seadanya aja. Yang penting itu adalah kemauan kalian ya. Kemudian di bawah, nah ini saya sudah coba-coba unboxing ini, teman-teman ya. Ini saya terinspirasi sama itu, sama channelnya Relaxing N. Wah, ini saya beli HP Realme 3 Pro. Wih, masih ada PSP saya itu, ya ampun. Ya ini action-action aja, ini pakai kayak Relaxing N. Wah, ini. Wih, Realme 3 Pro waktu itu baru pertama kali keluar, teman-teman. Saya coba-coba konten unboxing ini. Ya, lumayan yang nge-view 200-an lah. Wih. Oke, saya rekamnya pakai HP apa ini ya? Kalau nggak salah sudah pakai HP apa ya? Ini 8 Lite kalau nggak salah. Ya oke. Ya waktu itu 2 Desember. Nah, 21 Desember, 17 Mei. Nah, 15 Desember ini saya kan belum masih belum kerja, teman-teman ya. Jadi ya di rumah. Ya tahun 2019 saya masuk kerja dan bisa beli handphone ini, teman-teman ya. Ya coba-coba unboxing itu, teman-teman. Coba unboxing, kemudian ya ini main-main PUBG, terus dan ini collab dengan teman saya ini. Mau coba-coba collab. Wah, ini collab pertama kali. Guys, jumpa lagi dengan Seto Cikpao. Kali ini collab dengan teman saya. Hai. Channelnya apa nanti? Channel saya. Ya itu. Oke. Okay. Oh, ini unboxing Gundam, teman-teman. Ini sebelum corona dan jadi kreativitas. Belum corona ini ya, ini ya masih bisa ke mall ya. Sekarang ini nggak bisa ke mall aja pakai masker ya, dan nggak boleh kumpul-kumpul. Ini waktu itu masih sebelum corona ya, tahun 2019 Juni ya. Oh, jadi bagi kalian yang punya adik, oke. Kemudian wah, ini laptop gaming pertama saya, teman-teman. Ya ampun, setelah bekerja kemudian nabung-nabung akhirnya bisa kebeli deh ini Asus ROG ya. Puji Tuhan, teman-teman, bisa membeli. Jadi saya mulai tak edit-edit. Halo lagi guys, kembali lagi dengan Seto Cikpao. Kali ini saya akan membahas laptop idaman para gamers ya. Tidak salah lagi, yaitu kita lihat cara Asus ROG Republic of Gamers. Lihat saja disknya sudah segede ini guys. Nah, ini laptop pertama saya. Kemudian ya ini kemudian saya bisa beli PlayStation 4. Nah ini bisa beli PlayStation 4. Dan mulai rajin. Tapi ini saya rekornya. Ya, rekornya pakai TV kecil, jadi dangak gitu, teman-teman. Ya, makanya saya kelihatan dangak ini, teman-teman. Ya ampun, jadi, teman-teman, ya ini dangak ini. Ya, ini bumper
bumper lama. Saya akhirnya bisa beli capture card ya, capture card yang visit cap yang masih saya pakai sampai sekarang. Ya. Kemudian main ini, main Ragnarok terus. Wah ini trik yang nih tips sampai sekarang masih berjalan banyak ini. Nah, ini masih jalan terus ini teman-teman. Yang penting namanya interval. Bagi kalian kalau banyak mau record switch tapi nggak punya capture card, aplikasi sejenis. Nah ini wajib lihat tutorial dari situs Cikpao ini ya. Ada 3.500 view, wow, fenomenal sekali ya. Wow, ini saya nggak nyangka loh. 3.500 view. Ya, akhirnya ya nggak terasa 200 subscriber. Thank you teman-teman. Yes, mulai stucknya itu kalau nggak salah di 180 ya. 180 subscriber itu naik turun saya teman-teman ya. Wah sangat berat sekali. Tapi ya saya yakin ya, kalau saya tiap hari upload tiap hari, saya yakin pada keyakinan saya ya, kalau upload tiap hari pasti nanti membuahkan hasil ya. Usaha tidak akan dikhianati hasil. Jadi kalau kalian subscribernya turun atau first time-nya turun ya, kalian lakukan terus, maju terus, lakukan sesuai dengan kesenangan kalian teman-teman ya. Dan saya sempat kemarin sudah 1 tahun itu watch time-nya turun terus, ya ampun teman ya, watch time-nya itu turun terus. Tapi ya puji Tuhan teman-teman sudah naik lagi, karena ya itu kalau kalian akunnya YouTube sudah 1 tahun itu akan mengalami penurunan watch time karena dipotong dari yang sebelumnya, 1 tahun sebelumnya ya. Jadi kalian itu harus waspada. Tapi ya kalau kalian menjalani dengan hobi, dengan tanpa paksaan, buat hobinya upload game ya, misalnya saya senang hobi game ya, saya upload terus game tanpa memikirkan ya, tanpa memikirkan subscriber, watch time ya. Kalau ada yang support, saya ucapkan terima kasih, karena saya juga melakukan ini juga demi kesenangan saya dan kalian ya. Kalau kalian mau request game apa ya silakan, ayo, sama saya juga bisa memenuhi permintaan kalian ya. Oke, ya doain saya supaya bisa menembus 1000 subscriber ya teman-teman ya. Dukung saya terus teman-teman, saya akan upload. Saya akan upload ya, karena saya juga masih kerja ini teman-teman paginya, dan bisa ngonten itu jam 7 malam. Ya, mandi-mandi, makan ya sekitar jam 7 sudah oke, sudah siap rekaman. Dan berhubung saya sudah menaikkan resolusi saya ke 1080p 60fps, jadi rendernya itu 1 jam ya, padahal sudah pakai ROG ya. 1 jam terus uploadnya sekitar 1 jam, jadi 2 jam. 2 jam dikali, itu satu video ya, satu konten, kemudian dikali 2, jadi 4 jam ya, 4 jam. Jadi kadang itu saya sampai subuh saya cicil tidur ya, tidur terus upload sambil malam-malam bangun lagi terus upload lagi ya tuh. Dan juga upload selain di YouTube, juga upload di IGTV dan Facebook page. Tapi sekarang saya sudah jarang sekali streaming teman-teman, saya lebih senang untuk membuat konten harian ya. Contohnya itu konten harian saya itu yaitu Paper Mario ya,
Paper Mario Origami King ini sudah 33 video. Nah, ini playlistnya. Sudah 33 video teman-teman ya. Kalau kalian ingin lihat dari awal bisa. Nah, ini nanti saya teruskan besok ya teman-teman. Karena kurang sedikit lagi mau tamat ya. Oke, dan saya kayaknya berkembangnya di channel Nintendo teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di grup Nintendo. Saya ucapkan terima kasih telah melihat dan mensubscribe channel saya serta mensupportnya ya. Thank you teman-teman. Nah, saya gak bosan-bosannya untuk mengucapkan terima kasih kepada kalian ya. Karena tanpa kalian saya tidak ada bisa sampai sekarang 200 subscriber teman-teman. Oke, doain saya supaya cepat ya teman-teman 1000 subscriber. Target saya sih akhir tahun ini 1000 subscriber ya. Tapi ya doain aja, saya berusaha. Ya memang saya bukan YouTuber ya, YouTuber gaming yang terbaik atau the best ya. Tapi saya akan berjuang. Tiap hari saya akan konsisten upload konten tiap harinya ya. Oke. Saya akan menjadi lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Dan berkat dukungan dari kalian tentunya. Oke, guys. Sekian dulu video subscriber 200 subscriber merayakan 200 subscriber Setu Cikpao. Ya, jika kalian ingin request game atau request apa yang ingin kalian mau dimainkan gameplaynya, silakan aja komen ya kolom komen ini ya. Nanti ya kalau ada waktu nanti saya kabulkan ya teman-teman, karena ya saya masih kerja belum full time di YouTube ya. Oke, doain aja. Oke, saya tutup video ini. See you on next video. Setu Cikpao undur diri. Bye bye Setu Cikpao.